Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima alamtana wa zidna alman ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semoga senantiasa kita dalam lindungan dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala, hidayah beserta inayah Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Masih fil bab at-taharah, masih di bab taharah. Kita di bagian yang kedua, karena taharah adalah raf'ul hadas wa izalatun najas. Jadi kita di bab tentang bagaimana kita menghilangkan najis. Nah, sekarang kemarin kita sudah belajar di menghilangkan najis pada pakaian atau benda. Di sana ada ketika pakaian terkena damul haid, darah haid, atau terkena air liur anjing, atau terkena air kencing, baik itu bayi laki-laki atau perempuan. Nah, itu bagaimana kita membersihkannya. Itu sudah selesai. Nah, sekarang kita adalah masuk di bab fil babil istinja. Kita bagaimana kita membersihkan diri kita dari najis. Nah, di sini dijelaskan ada beberapa alat atau ada beberapa benda yang bisa kita lakukan, kita gunakan untuk istinja. Nah, di sini yang pertama disebutkan dalam buku ini adalah wastanji bil ma, yaitu melakukan istinja dengan air, karena aslut taharah bil ma. Taharah itu aslinya yang pertama adalah dengan air. Kalau tidak ada air, baru kita boleh menggunakan yang lainnya. Di hadis Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu khala fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma. Rasulullah SAW pernah masuk dalam khala. Khala itu kamar mandi. Ya. Kemudian ada salah seorang sahabat membawakan air. Dan di sini Rasulullah SAW yastanji bilma. Rasulullah SAW melakukan istinja, ya, itu dengan air. Maka di sini istinja yang lebih utama itu dengan air. Pokoknya kalau ada air, kita nggak boleh menggunakan yang lain. Tapi yang sering terjadi sekarang di hotel-hotel dan lain sebagainya itu disediakan tisu, padahal ada yang tidak ada airnya. Ini masalah. Ya. Kemudian yang kedua adalah aubithala sati ahjarin. Nah, ketika tidak ada air, baru dengan batu, dengan salah sati ahjar. Di sini disebutkan salah, tidak boleh kurang dari 3 batu. Ya. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mungkin karena ini kita harus percaya dan kita harus mengikuti. Kalau dengan 1 atau 2 batu itu kurang bersih, maka di sini dengan 3 batu. Sebagaimana li hadits Aisyah anan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba ahadukum ilal ghaid falyastatib bi thalathati ahjarin fa innaha tujzi'u anhu. Nah, di sini hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah bersabda, ketika salah seorang di antara kalian melakukan buang hajat, maka falyastatib bi thalathati ahjarin, maka hendaknya dia bersuci dengan 3 batu. Fa innaha tujzi'u anhu, karena itu cukup bagi dia. Nah, ini untuk kita atau teman-teman yang pergi, kadang biasanya sedang traveling, naik gunung dan lain sebagainya, itu harus dengan 3 batu. Ini minimal. Nah, tidak boleh kurang dari itu, minimal 3 batu. Lebih boleh batu 1 truk. Ya, gimana ya kalau batu 1 truk? Ini buat bangun rumah, Mas. Tuh, kemudian selanjutnya adalah au nahwiha ghairu adamin au raji'in. Nah, di sini kemudian wali hadis Salman qalat, ini masih di bab tentang salah satu ahjar, masih di bab kita menggunakan batu. Laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil al-qiblah bi ghaitin au bawlin. Nah, di sini adab kita
buang air ya, atau buang air kecil atau buang air besar di luar kamar mandi. Adabnya seperti apa? Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ketika kita buang air an nastaqbilal kiblah, untuk kita menghadap kiblat. Jadi tidak boleh ketika kita sedang buang air besar, buang air besar atau buang air kecil itu menghadap kiblat. Itu tidak diperbolehkan. Biga itin au baulin, baik itu buang air besar, buang air kecil tidak diperbolehkan. Au nastanji bil yamin, atau buang atau apa namanya istinja. Istinja itu lebih mudahnya cebok bil yamin, dengan tangan kanan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ya, meskipun hukumnya tidak sampai tahrim, tidak sampai haram, hanya makruh ya. Nah, ini sering terjadi ketika kita di kloset ataupun ketika kencing berdiri ya. Itu maka disunahkan kita kalau kencing itu untuk jongkok ya. Kenapa? Biar kita istinjanya dengan tangan kiri. Kalau kita di tempat yang disediakan apa namanya buat kencing untuk berdiri itu, nah itu kita pasti istinjanya dengan tangan kanan. Nah, makanya ini lebih baik dihindari. Rasulullah menyunahkan kita untuk duduk dengan jongkok kemudian beristinja dengan tangan kiri, tidak boleh dengan tangan kanan. Aunas tanji bi aqal min thalathati ahjarin. Nah, ini tadi kalau kita sedang berada di luar itu tidak diperkenankan istinja dengan kurang dari 3 batu. Jadi minimal 3 batu. Kalau enggak ada batu susah nyari gimana Ustaz? Nah, itu boleh dengan yang lain, boleh mayushbihuhu. Atau kalau kita sekarang lebih mudahnya dengan tisu basah dan lain sebagainya. Aw an nastanji bi raji'in aw bi adhamin. Nah, ini tidak diperbolehkan beristinja dengan raji'. Raji' itu adalah kotoran hewan. Kadang kan kotoran hewan kayak kotoran sapi, kotoran kambing, kemudian kotoran unta kalau di Arab ya, kotoran kuda. Nah, itu kan apa namanya, kalau kering bisa kayak seperti batu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Al-adhamin atau adham, tulang, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena di situ di dalam sebuah hadis kalau nggak salah dikatakan bahwasanya roji dan adham ini adalah tempatnya jin. Ada yang mengatakan juga itu adalah makanannya jin. Nanti takutnya ketika kita mengganggu mereka, mereka akan mengganggu kita. Maka di sini semua yang dilarang oleh Islam itu kalau kita tahu ibrohnya luar biasa. Ya, ibrohnya luar biasa. Tapi harus nggak kita nyari hikmahnya? Tidak, karena ada hikmah yang ditunjukkan, ada hikmah yang tidak ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita yakin, kita lakukan dengan baik bahwa semua yang disyariatkan dalam Islam itu berakibat ataupun apa namanya hikmahnya itu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya li hadisin mutaqaddimin anifan wa hadis Salman qala amarna, yakni annabi sallallahu alaihi wasallam alla naktafi biduni thalathati ahjarin laisa fiha raji'un wala adhmun. Nah, kita tidak boleh mencukupkan dengan dua atau satu batu, minimal 3 batu. Nah, itu tadi. Kemudian di sini dijelaskan lau annahu arada al-hajara wa ma kana nahwahu fil inqa'i lam yakun al-istithna'il azmi war-rawthi ma'nan. Nah, jadi tidak diperbolehkan kalau ingin menggunakan benda yang lainnya, itu diperbolehkan kecuali apa namanya adham waraus ya, kecuali tulang dan kotoran, karena itu tadi ya, karena itu tempatnya jin, itu makanannya jin, nanti takutnya nanti jin akan mengganggu kita. Wallahu taala alam bisawab. Ini adalah di bab taharah, semoga bisa dipahami bagaimana tata cara kita beristinja dan apa saja benda yang bisa kita lakukan untuk istinja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.